Selamat siang, saya sekarang berada di Samosir. Saya berada di Pelabuhan Simanindo. Jadi saya mau nyebrang. Untuk gimana reviewnya, mari kita saksikan bersama ya. Tapi sekarang saya berada di supermarket untuk beli cemilan di jalan. Oke. Ya bang ya, tempat jualan ya bang ya. Nanti itu nih. Benar jam 3 terlambat. Jam 3 nanti. Paling lama setengah 4. Jam 3 lah. Berapa kali penyeberangan di sini sehari? Ini udah yang ke-6 kan? 6. Satu hari 6 kali gitu. Oh, lebih. Ini sekarang ini udah yang ke-6. Oh. Jadi ini sekarang yang jam 3 nanti yang ke-7. Oh. Kapal yang ke-7. Oh, gitu. Makanya santai aja. Ya tadi pagi. Terakhir kita jam 5 per 1 jam. Oh, per 1 jam ya. Ya puji Tuhan deh. Ya. Bang, isi data dulu. Sali. Nanti bayar sudah. Datang mobil digeser ke dalam rumah ya. Udah gitu. Oh. Sekali orang itu. Hah? Sekali. Tapi ada jam berapa ini kan? Ini running udah dari kapan, Tok? Hah? Udah dari kapan runningnya? Ini kan dari 2010, Pak. Enggak, maksudnya yang baru ini loh. Gedung yang baru. Oh, gedung. Heeh. Ini belum di belum running ya? Belum launching. Oh, belum launching ya. Bagus ya? Iya. Cakep. Semua plot. Ini kan Tomo. Ambari. Kembali ge, kemarin kami Balige lagi dalam kayaknya proses. Ini ya, puji Tuhan ya jadi bagus ya. Umur. Jadi bisa jadi kayak Bali nanti ya. Iya. Makanya. Tiga mobil. Tiga tang. Oh, duanya. Malam bisa masuk tiga. Ah, ini tiga bang, pernah sekali perdana. Sumpah. Makanya terkejut aku. Loh, kok tiga keluar satu kapal biru? Oh, yang kecil satu. Kapal laut kita. Iya, yang kecil satu. Yang kecil. Tapi nggak pernah overload lagi kan? Nggak, 12 nggak. Iya lah, jangan lah. Ntar kayak. 12.
Udah kejadian udah banyak. Perlu itu kan tadi dulu kan kapal kayu ini. Iya, itu yang ngeri-ngeri. Yang bermasalah ininya. Iya. Kayu cuman sekarang pun kapal kayu dibatasi itu. Iya. Kalau yang ini udah enggak kan? Kalau kita dari dulu enggak pernah overload karena SDP kita iya. Kantor sama masih itu. Iya, sama yang kayak di Sabang iya, ya kan iya. Di Ancol. Ambil tiket samping ya. Iya. Nanti retribusinya 4.000 gitu. Mm-hmm. Jadi ada berapa pelabuhan? Kok? Dek. Di Samosir. Hah? Jadi yang ini kan Simalindo kan? Ini Simalindo, Ambarita, Tomok, Tomok. Terus Onanrunggu, Ninggolan. Itu kalau yang untuk mobil bisa. Oh, pelabuhan. Kalau yang Aji Bata itu bukan. Kemarin kan di Aji Bata. Ini ketiga ras. Kalau ini ketiga ras. Sama Barita ke Parapat itu Aji Bata. Tomok Ambarita itu ke Aji Bata. Ke Aji Bata. Oke. Kalau Onanrunggu itu ke Balige. Kalau mau apa? Onanrunggu ke Balige. Onanrunggu ke Balige. Ini udah berapa kapal deh? Di sini. Kapal yang itu dari perhubungan ini yang baru dari berapa jadi? Oh, 3 sekarang kaldera itu yang baru tuh. Soalnya kemarin kami dengar sih di YouTube loh, udah mau 5 kan launching kan? Rencana 5 janjinya. Presiden kan kemarin iya, cuman tiap tahun itu wajib adalah satu. Ini kan tahun 2018 itu 2019 awal N Batak. Mm-hmm. 2020 Pora-pora. Hmm. Ini 2021 inilah Kaldera Toba. Oh, ini Kaldera Toba. Ya, tapi muatannya kok enggak salah. Kapang mas enggak salah, lebih kecil. Lebih kecil ya. Ini Kaldera ya. Kalau di sini Kempe Sumut. Kalau okay. Sini ini apanya provinsi? Oh, ini Kempe Sumut. BUMD. Makasih ya. Udah ya, udah kan? Oh, iya. Makasih. Digeserkan rumah enggak ya? Iya ya. Iya. Kita di mana, Bang? Di Kepit. Thank you.
Terbang patunya banyak kopinya kencangin soalnya. Nah ini berangkat kapal sana datang nih. Hai kita kita ingin menyeberang ke Tiga Ras ya. Ini Semalindo. Semalindo. Dari pelabuhan Semalindo mau menyeberang ke Tiga Ras. Nah, dan itu pelabuhan Semalindo masih dalam proses proses penyelesaian finishing. Jadi masih 75%, 25% lagi sih. Tapi progresnya bagus lah ya. Jadi masyarakat di Samosir ini aksesnya untuk ke Medan atau ke kabupaten atau di sekitar Tobasa itu tidak lagi sulit, dan seperti yang sudah selalu makan korban ya. Mudah-mudahan ya dengan seperti ini ya transportasinya aman dan nyaman ya, baik untuk yang masyarakat lokal maupun turis. Jadi kedepannya mudah-mudahan nggak hanya Samosir tapi Tobasa pariwisatanya akan meningkat seperti ya provinsi-provinsi lain di Jawa ataupun di Bali. Itu aja sih yang bisa kami saya informasikan ya, atau kita informasikan. Okay, bye. Thank you.
agar topnya. Jatuh. Penyeberangan makan waktu 30 menit.
kasih ya. Kan di sini kan banyak pantai ya kan? Iya, sini nih. Udah keluar keluar kan ah BE mana bang ah yang baru keluar dong sabar dia dulu tapi itunya langsung berkarat ya bang ya kayak berlumut ya bang. Nanti bang ya, kayak tadi itu juga ya. Oke. Okay. Oh iya. Ini dari Jawa semua bang, tukang tukangnya ya. Udah gini ya. Udah itu. Udah, nih. Udah bang. Enggak nih, enggak di sini memang.